Majulah ayo maju serba serbu. Serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju. Singkirkan dia, 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 kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Dan selanjutnya, penul wadun. Dimulai dari hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ya lal wadun, ya lal wadun, ya lal wadun. Hubul watan minal iman, waladahu minal khirban. Inadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubul watan minal iman, waladahu minal khirban. In hadu ahlal watan, Indonesia bilari, anta unwanul haqoma, kullu mayyatika yawma, tomi hayyah tohimama. Kullu mayyatika yawma tohi hayyan tohi mama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Terima kasih. Hadirin diharap duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Gerakan Ansor, dilanjut dengan Mars Banser, dan juga lagu Kebanggaan Kita Subhanul Watan atau Yalul Watan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, sebelum acara pengajian kita mulai, terlebih kita yel-yel dulu. Sakit ya? Siapa kita? Ulang. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Diulangi, kurang kompak. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja,
Nusantara. Terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, untuk mengisi sambil menunggu Pak Ustadz masih mengambil air wudhu, terlebih kita menanggalkan sedikit tentang minggu yang lalu kita telah mengadakan rapat kerja yang kita kemas dengan bersama dengan ziarah wali yang alhamdulillah ada banyak agenda yang telah kita canangkan. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan rencana yang telah matang itu bisa kita laksanakan di tahun, satu tahun ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, di antara rapat kerja itu ada satu program kerja yang satu tahun lalu belum pernah kita laksanakan, yakni kita mentaskeh bacaan atau ngaji kita. Ini yang belum pernah kita laksanakan di satu tahun yang lalu, dan mudah-mudahan di tahun, satu tahun ke depan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, yaitu mentaskeh ngaji bacaan Al-Quran kita yang selama ini seberapa jauh apa istilahnya ya, kebenaran atau sampai di mana ngaji Al-Quran kita selama ini. Oleh karena itu kita jangan minder, jangan takut, kita insya Allah kita agendakan, nanti kita sampaikan bersama dengan kegiatan atau program yang lain. Oke, demikian pengumuman dari kami. Untuk acara selanjutnya, yakni pengajian rutin Kitab Al-Muqtathafat yang di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Abdul Muhafid, pada waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alaihi ashabi azwaji wa dhurriyyati ajma'in ikhwanihi wa ummihi wa ashabihi. Wa lawla man amana sana fi al-jami' wa laikatul mubarakin qawsi wa mushfi hadratul qadir jilani radhiyallahu anhu. وإلى حضرة أولياء الإسلام وإلى حضرة أولياء هذه البلدة وإلى أرجاء المشايخين أبي نور بن سلمان بن حوز بن عبد الهادي بن أحمد فرزوك بن رفيع أبو ياسر محمد بن عوز بن عاصي أهل الوطن وأحمد الشيخ عبد الله فاتح بن صلى الله عليه وإلى أرجاء جميع أهل الكفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأحمد بن هاشم بن حبيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan ngaji bareng kemarin dua minggu yang lalu. Yang kemarin telah dibahas tentang pendapat sebagian orang bahwa membaca Al-Quran yang tidak mengerti artinya itu dianggap muspro, nganggur, gak ono faedahe. Kemarin telah diterangkan ada beberapa hadis bahwa hal tersebut, pemahaman tersebut tidak benar. Yang benar, meskipun di dalam kita membaca Al-Quran tidak faham artinya, tetap mendapatkan pahala. Lanjutannya, yang ahammiyatu hifdzil Quran,
au ba'dihi wa fihi fa'idatun wa fadlun kabirun. Pentingnya menghafalkan Al-Qur'an seluruhnya, sak Qur'an mulai juz 1 sampai juz 30. Itu sangat penting. Di sini nanti ada hadis yang ada hubungannya dengan pentingnya kita menghafalkan Al-Qur'an. Au ba'dihi utawa setengah Qur'an. Kalau enggak bisa seluruhnya ya apal sithik-sithik dari sebagian dari Qur'an. Mbah apal juz ammane tok atau hanya hafal surah Yasinnya saja. Yang penting dari Al-Qur'an yang begitu banyak suratnya itu ada surat-surat yang kita itu hafal. Wa fihi lan iku ing dalem hifdzul Qur'an faidatun utai faedah wa fadlun lan keutamaan kabirun kang agung. Di dalam menghafalkan Al-Qur'an itu ada faedah, ada keistimewaan, ada faedah dan ada fadl yang besar, perkara yang bagus, fadl kanugrahan, perkara yang baik, yang mana kebaikan itu kabir, dinilai besar sekali. Karena apa? Karena yang dihafalkan itu adalah kalam Allah. Meskipun enggak hafal secara total satu Quran, paling tidak kita itu ada yang kita hafal. Paling orang teman-temannya mosok kul huwai rapal. Hanya tiga ayat, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ada hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini statusnya hasan dan sahih. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Innal ladzi satemene wong laisa kang ora ana iku fi jawfihi ku ing dalem wetenge alladzi, maksudnya di dalam hati nek nggone ragane nek nggone awake ya. Jadi jauh itu nggih, maknane iku weteng, tapi maksudnya pada diri seseorang itu kok misalnya ora ana syai'un apa siwiji-wiji minal Qur'an saking Qur'an. Ana menungso ndelalah gak hafal Qur'an belas, hatta kul huwallahu ahad rapal. Sampai alhamdulillah rapal. Nang salate piye? Yo berarti salate nek rana alhamdulillah ya rasa sholatnya. Beda lagi kalau dia itu memang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, sehingga dia belum sempat baca, belajar baca Quran, kemudian sudah masuk waktu zuhur, misal contohnya manjing, masuk Islamnya itu jam 11. Mari moco syahadat, jam 11 itu masuk Islam, kemudian jam 11 lebih 2.30 manjing waktu zuhur. Dia wajib sholat zuhur. Tapi dia enggak bisa baca Quran, enggak bisa Al-Fatihah. Ya, sekedar gerak-gerikannya saja. Allahu Akbar, meneng wae. Lamanya baca Fatihah itu berapa detik, berapa menit, ya itu diam segitu. Misalkan kita baca Fatihah itu kok lamanya 4 detik misalkan. 4 menit lah, 4 menit misalkan kok detik. 4 menit ya. Ya kita berdiri tegak seakan-akan apa sezamannya baca Fatihah. Kemudian rukuk itidal itu. Nah, semisal ada orang sudah Islam dari kecil, delalah gak hafal Quran belas. Nek jero atine iku gak ada syai'un minal Quran. Tidak ada sesuatu dari Al-Qur'an. Maksudnya sebagian kecil dari Al-Qur'an enggak ada yang dihafal. Kulhu enggak hafal. Fatihah apa maneh wong sing kulhuannya 3 ayat atau inna a'tainakal kautsar hanya 3 ayat enggak hafal. Iki jarine hadis iki kal baiti kaya omah al-kharibi kang rusak, kang rubuh.
kaya omah sing rubuh. Omah rubuh ya omah rusak iku, ora kena ge manfaatno. Makanya di sini sangatlah penting kita itu menghafalkan Al-Qur'an. Enggak hafal seluruhnya enggak, kalau mampu hafal seluruhnya malah alhamdulillah. Tapi kalau enggak mampu, ya kita paling enggak itu adalah satu atau dua surah yang kita hafalkan. Bentinane tahlil, mosok ayat kursi rahafal. Tapi kalau yakin, wong NU jelas apa. Gitu. Ben maghrib gejak tahlilan. Angkate moh piye diundang tonggo. Nah, penengai gak melok tapi krumu terus. Ono ayat kursi gewoco, kulo yakin tetep bakale apal kiamba. Senajan gak duwe niatan ngapal, no, tetep bakale apal. Iki kulo jeneng kedah matur suwun, syukur alhamdulillah, aku sampean gegolono wong Nahdlatul Ulama. Yes. Jim, fadilatul istima' ilal Qur'an, fadilatul istima' utawi kiku nerangaken keutamaane ngrumuaken ilal Qur'ani maring Qur'an. Misale aku sampeyan kepegelen maca Qur'an, pegelen. Akhire wis aku ora maca cah, tak rungokno wae ana wong maca Qur'an tak rungokni. Nah, mendengarkan bacaan Qur'an itu ada keutamaan tersendiri. Wal jahri lan ngerasakan suaranya dikerasno. Wal jahri lan ngerasakan bikiroati kelawan mojo Al-Quran. Lapo kok gibanterno oleh mojo Quran min ajlin istimai saking arai dan rumu. Wajawa zita honni lan wenangi lagu-lagu bihi kelawan Al-Quran. Lakin roa tetapi ini berpendapat sopo ba'dun nasi sopo setengah menungso. Duani pendapat annal jahro ing sak temene ngerasakan suara watahun niyalan lagu-lagu bikelawan Al-Quran ikulaya juzu ikura wenang opo al jahro watahun niyabil Quran bal bid'atun balik bid'ah. Orang golongan sebelah, para ya golongan sebelah itu punya pendapat lapo awakmu maca Quran mau banterno iku lapo opo kanggone maca Quran katik go speaker nah ngaji dhewe nang omah enak rano sing apa opo rane ora dadakno riyak ora dadakno riyak olehmu maca Quran go speaker ku bid'ah ora oleh ngono ku. Nah, ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Itu kira-kira pendapatnya itu apa juga hanya sekedar karena punya kemarahan dengan kita, atau memang dia itu ada dalil yang dipegang. Kalau menurut dalam kitab ini, kita mengeraskan suara membaca Al-Quran, itu ada dalil. Ada rujukan dawuh Rasulullah, ada dalil yang kita ikuti, bukan sekedar tradisi yang tidak ada referensinya, bukan. Tadi di dalam judulnya diterangkan fadilatul istima', keutamaan mendengarkan. Kata-kata mendengarkan itu bagaimana bisa mendengar kalau bacaannya itu lirih, ya toh? Kalau kita baca Quran sendiri di rumah, maca Yasin. Yasin ala Quran. Ngiringane ora krungu. Utawa maca nang kamar, nang njabane omah sudah enggak kedengaran. Itu kita mau mendengarkan supaya dapat fadilah, dapat keutamaan itu dari mana? Wong trungu ya ora kok tenen delek keutamaan. Makanya di sini ada kata-kata istimak mendengarkan, nek mendengarkan berarti ya suarane sing maca mau kudu keras. Sehingga ada keutamaan mendengarkan Quran itu juga dapat pahala sendiri. Membaca itu juga ada pahala sendiri. Di hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan. Merungu tok gak maca. Man utawi sapane wong ku istama'a iku merungu sapa man ila ayatin maring ayat suwiji min kitabillahi saking kitab Allah. Ana Quran diwaca terus aku sampean ngrungokno
kataba mongko nulis Allah sapa Allah lahum maring man man sinten iki man sing ngrungokno wong sing ngrungokno orang yang mendengarkan bacaan satu ayat dari kitab Allah maka Allah menulis bagi orang yang mendengarkan itu hasanatan ing kebagusan mudha'afatan kang den tikel-tikelaken. Ditulis satu kebaikan yang dilipat gandakan. Ya ora dadi satu berlipat ganda berarti. Nah, padahal itu hanya mendengarkan. Ana wong ngaji Quran darusan misale sampean direngaken utawa wayahe ana nikahan, nikah terus biasanya tradisi NU ketika ada acara kan enggak meninggalkan bacaan qiraah gitu. Qur'ane gelagok-lagokno meskipun hanya satu ayat kita dengarkan bacaan ayat itu yang mendengarkan dapat hasanatan mudha'afatan kebaikan yang berlipat ganda iki sing ngrungokno apa maneh sing maca kula nek kene maca aku maca misalnya ayat 3 tok Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca seperti itu, sampean semuanya mendengarkan. Sampean tiap satu-satu individu orang ini dapat pahala dan dapat pahala sampean itu diberikan kepada saya. Karena saya menjadi penyebab sampean dapat pahala. Sing maca tambah luweh akeh, sing ngrungokno yo tetep oleh ora dikurangi. Babar pindah. Aja ning ngoten. Wa man utawi sapane wong tala iku maca sapa man maca-maca dhewe. Ayatan ing ayat suci min kitabillah saking kitab Allah saking Al-Qur'an kanat mongko ana apa ayat lahu nuron iku dadi cahaya lahu keduwe man yaumul kiamat besok ing dalam dina kiamat. Sapa wonge membaca satu ayat dari Quran. Barang siapa yang membaca ayat dari Quran satu atau lebih maka ayat yang dibaca itu besok di hari kiamat menjadi cahaya penerang bagi dia. Berarti insya Allah dia akan dapat syafaat dari Al-Quran. Ini semua ketika bacaan Quran kita itu sesuai aturan tajwid yang ada. Sesuai aturan tajwid yang ada. Manakala bacaan kita itu kok tidak sesuai, bahkan itu keluar dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada di tajwid, kita tidak akan dapat syafaat Quran, malah-malah dilaknat Quran. Dilaknat Quran. Makanya kemarin saya terangkan, ayolah kita belajar-belajar tidak harus bersama-sama misalnya sampean saking kepingine sampean ponco sing ruwak kedhewe sampean sapa sampean argi aku ulang ana Quran lah ana kamarku ah ijen wong loro gak popo bagaimanapun caranya terserah sampean sing penting ketika Quran kita itu bacaannya kurang bagus kita selalu berbenah. Kapan sampai kapan batasannya? Enggak ada batasannya. Terus kita belajar. Meskipun saya seperti ini juga harus belajar terus. Kenapa? Karena agar tergolong orang yang selalu mencari ilmu. Ketika kita tergolong orang yang selalu mencari ilmu, maka besok ketika di alam kubur akan didatangi malaikat diajarkan ilmu. Ketika besok di hari akhir digolongkan kepada golongannya orang-orang yang ahli ilmu. Padahal kita ketika meninggal tidak seberapa ilmunya, tapi meneng nggone akhirat digolongno wong golongane wong sing padha duwe ilmu. 8 Ma adzanallahu li syai'in kama adzana linabiyyin hasanis sauti yatahunna bil Qur'an yajharu bihi. Ma'adhana ay mastama Allahu. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan Kanjeng Nabi yang bagus suaranya melantunkan
Quran dengan lagu-lagu dan dikeraskan. Iki piye maksude? Di sini Rasulullah di dalam membaca Al-Quran juga pernah dikeraskan, ya jaru dikeraskan. Allah napa? Allah senang. Allah senang dengan bacaan Quran yang dikeras, yang dilagok-lagok niku mau. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ku biyen tau mlaku-mlaku krungu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari maca Quran nang omah. Wa qadim tadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'ata Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu hina marra alaihi wa huwa yaqra'u fi baitihi. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari maca Quran nang daleme tapi oleh maca dikeraskan. Tapi Kanjeng Nabi mlampah-mlampah iku krungu wacanane sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Fa ashho alaihi, Kanjeng Nabi mirengaken sampai nengklengno. Nengklengno itu mendengarkannya dengan seksama. Wis gak tegatekno liyane dipirengaken. Akhire waqala lahu fi shabah, benjing injinge sahabat Abu Musa Al-Asy'ari didawuhi Kanjeng Nabi, ya Abu Musa laqad utita mizmaron min mazari ali Dawud. Hei Abu Musa, sampeyan iku teman-teman diparingi seruling, salah sejenis seruling sing teko pira-pira serulinge keluargane Nabi Dawud. Maksudnya piye? Nabiullah Dawud niku suarane paling bagus. Suarane awenak. Wa kana Dawud radhiyallahu alaihi salam ahsanan nasi sautan. Nabiullah Dawud itu suaranya indah. Suaranya merdu. Sampai misalnya Nabiullah Dawud ngendikan ono angin-angin sing banter mau mandek kabeh ngrungokno. Saking enake. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan keindahan suara Abu Musa Al-Asy'ari enake ngrungokno lagu-lagune Abu Musa Al-Asy'ari iku dipadakno kaya-kaya enake ngrungokno alat sing wis terkenal jenenge suling. Wong nyanyi-nyanyian iku ana salah sijine pembantu ngenakno isine musik ana serulinge to. Nah, iku seruling itu alat sing cara membekas tok hati itu luar biasa. Nah, zaman biyen wong Jawa-Jawa niku karo napa rane karo nok gone sawah nggih. Bek nembang, bek seruling, gunek, no, itu ayam ni gak bakat. Jadi intinya piye? Suara ni Abu Musa Al-Asy'ari itu merdu sangat, koyok koyok suara ni Nabiullah Dawud. Boten kok persis? Makanya ini dikatakan mizmaron min mazari ali Dawud. Saking enak air gulu, koyok suara ni Nabiullah Dawud. Jadi diparingi Gusti Allah keistimewaan, gadai suara sing enak. Nah, niki ulama niki sepakat. Ajma'al ulama minas salaf wal khalaf minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum. Ulama-ulama salaf, ulama khalaf bersepakat bahwa disunatkannya apa? Memperbaiki suara. Artiku ngapi'i suara nalikane maca. Ketika kita baca Al-Qur'an itu ada kesunatan memperindah bacaan lewat disuarano sing enak, dilagok-lagokno sing enak. Nek apan pancene aku sampeyan iku suarane enak, paham nggih? Nek suarane enak, swaramu sing enak iku lho gawenen nglagok-lagokno maca Al-Qur'an. Tapi nek suarane ra enak, yo ge usahane ge enak-enakno. Tapi ala Pak suaraku iki toh dhuwur ra enak. Nggih, wektu ngaji Quran ge merdok-merdokno. Nggih Pak Dan. Ge merdok-merdokno ora leh putus asa.
Lapo to kok apa maca Quran kudu ge perdok-perdokno. Wa dzalika liyakuna auqa'a fil qulub, supaya bacaan Al-Qur'an yang didengar itu langsung tembus nang ati. Sing ngrungokno terenyuh atine, soale saking enake lantunan Al-Qur'an. Wa asyhadu ta'thiran, bekasnya dalam hati supaya kelihatan. Wa araqqa lis-sami'in, dan orang-orang yang mendengarkan hatinya menjadi lembut, lemas, akhirnya gak kerasa pripate ngetokno lho. Saking senenge ngrungokno wacan-wacan Quran iku wae. Makanya sampai-sampai ulama ngedikan idza lam yakunil qari'u hasana sauti bitab'ihi falyuhsinhu mastata'a. Barang siapa yang tidak bagus suaranya, maka hendaknya membagus-bagusi sakuwate, saisone. Ojo terus awur-awuran ojo. Walakin bihaitu lam yakhruj min qawani nadajwid al-mutabaro. Akan tapi ketika sampean gawe lagu-lagu nang Quran, jangan sampai keluar dari aturan-aturan tajwid yang ada. Kona saking senengi lagu, sampai sing mesti ini endek didawakno, sing mesti ini dawa di endekno. Ini jangan. Kalau nanti bacaannya seperti itu, meskipun suaranya enak, tapi tidak sesuai aturan tajwid, malah bukan menjadi perkara yang indah. Malah itu nanti bisa-bisa dilaknat Quran karena hak-hak Quran tidak dipenuhi. Nah, makanya butuh kita itu harus lagu ya tetap kudu nggawa patokan tajwide piye. Man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Barang siapa yang tidak melantunkan, melagu-lagukan di dalam baca Al-Quran, maka tidak termasuk golongan kita. Itu maksudnya itu ya. Ora kok terus ora garane wong Islam ku boten. Tetep garane wong Islam. Wong wae di sini berarti ada anjuran nek iso wektu ngaji Quran ku gelagok-lagokno. Makanya tadi saya terangkan ulama itu sepakat ada kesunatan istihbabu tahsinis shaut. Ada kesunatan, kesunatan memperbaiki suara. Gila kono sing enak, iku hukumnya sunnah. Tapi intine piye? Lagokno Quran ge angsal, malah itu sunnah hukumnya. Nomor loro, membaca Quran dengan keras, itu pun diperbolehkan tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Kenapa? Ketika bacaan kita kira-keraskan, ada fadilah, orang yang mendengarkan itu juga dapat pahala. Jawazu qiraati ayatin au suwarin mukhtaratin muayyanatin wa faidatuha mahma ra'a ba'dhum adama jawaziha. Ini ganti bab lagi. Bab sekarang kebolehan membaca beberapa ayat atau surat-surat pilihan. Katakan saiki ana wong ngomentari wong NU kula sing ge waca kok Yasinae kok ora tau maca Quran liyane. Nah, apakah boleh tidak? Boleh tidakkah kita itu hanya membaca satu ayat atau surat-surat pilihan? Aku isa seneng maca kulhu, wis kulhu tak waca minangka pilihanku utawa iki dina Jumat kah tak waca Yasin. Mergo iki tak pilih, mengkhususkan atau memilih surat-surat tertentu, itu boleh apa tidak? Boleh. Tapi oleh mereka yang enggak senang dengan kita, di EC, di lok-lokno, kok Yasin sing diwaca. Nah, kita mengistiqomahkan Yasin tiap malam Jumat, atau ketika kita di ziarah baca Yasin, itu bacaan yang kita pilih itu ada kebolehan, ada tendensi dalil, bukan sekedar ikut-ikutan, akan tapi ada dalil yang kita pegang.
Wa faidatuha mah wa faidatuha, dan itu ada faedahnya. Kaya tradisi wong NU setiap ada acara pasti dibuka dengan bacaan suratul Fatihah. Nek wong sebelah apa? Mari kita baca dan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Penodak ta nggih? Wong sebelah. Tapi lapo kok go bismillah? Tene mil Al-Fatihah sungkan wis kedisian kita. Nah, kita membaca Fatihah setiap pembukaan acara kita buka dengan bacaan Fatihah itu ada dalile. Soalnya dalam Quran namanya hadis Kanjeng Nabi dawuh Al-Fatihah lima kuriat lah. Fatihah iku ge waca kanggo apa ae sesuai hajate. Monggo kita maos Fatihah mugi-mugi apa arane acara dalu mriko lancar. Al-Fatihah lho. Berarti niate maca Fatihah di acara diparingi lancar. Ayo maca Fatihah muga-muga kabeh kanca-kanca sing wayahe kawin nang oleh jodoh Al-Fatihah. Niki berarti Al-Fatihah lima kuriat lah. Sangat pas setiap acara kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Lho Pak, nah sing kono kok nggawa bismillah apa kliru? Mboten kliru. Ya oleh-oleh wae. Aku sampean kan gak tahu komentari lakune wong liya to nggih. Sing penting laku kita iku lho bener ora salah. Akan tapi wong liya sing koreksi laku kita. Nah, kita itu sudah punya apa? Sudah punya pedoman wong nek ngoreksi keelekane wong, nili-nili keelekane wong ae. Gawene seneng ndeleki cacate wong liya, iki akhire kena coba. Nalikane benjing, nalikane mati, matine suul khatimah. Iki lho. Mulane wong NU kok ora gelem to katik delok amale wong liya piye mboten samale dhewe dilakoni diyakini dan semua amalan yang ada di NU itu kita yakin semua ada dalilnya. Sampai-sampai tene buyar teko kondangan iki Pak biasane ditutup gowo apa cek nang buyar wonge. Ditutup gowo apa? Allahumma shalli ala Muhammad lagek buyar. Iku pun ana dalile. Dalile napa? Ketika ada perkumpulan, di perkumpulan itu kok enggak ada zikrullah. Tidak ada nyebut-nyebut asmane Allah, orang nyebut-nyebut ayate Allah, dan di situ tidak ada solawat, maka perkumpulan itu dianggap apa? Antanu, luweh basin. Perkumpulan sing nak kono iku mau boten barokah. Nah, iki lho. Majtama'a qaumun tsumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa shalatin nabi. Barang siapa berkumpul kemudian apa rane? Berkumpul kemudian berpisah lagi dan selama perkumpulan itu di dalamnya tidak ada zikrullah dan tidak ada shalawat kepada nabi illa qaumu an antana min jifa. Maka mereka itu tidaklah berdiri kecuali dari apa? Dari apa? Perkara yang lebih busuk dibandingkan bangkai. Bangkai kok busuk toh. Tapi busuke bangkai isek busuke perkumpulan iku mau sing nek kono gak ana selawate, sing nek kono gak ana zikrullah. Lah nek wong eno mesti ra bakal ninggal selawat. Wong te buyar wae leren ge selawat, ge selawati. Makanya aku sampean kudu yakin amalan-amalan kita Nahdlatul Ulama itu semuanya ada dalil-dalilnya. Di dalile milih-milih ayat tertentu diperbolehkan. Al-Fatihatu utawi surah Al-Fatihah iku lima iku krana perkara kuriat kang den waca apa Al-Fatihah lahu krana ma. Rawahul Baihaqi. Wonten hadis Al-Fatihah iku mau waca kanggo apa ae karek tujuanmu. Supaya apa arane ora udan cah Al-Fatihah nggih saged. Supaya diparingi gampang perkorone kabeh Al-Fatihah nggih saged. Al-Fatihah lima kuriat lah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang di tiap malam harinya membaca 100 ayat dari Quran, maka dia tidak ditulis, tidak digolongkan orang-orang yang lupa. Nanti nalikan aku sampean maca 100 ayat di tiap malam, tidak ditulis dari golongan orang-orang yang lupa kepada Allah. La'u'allimannaka ya Aba Sa'id Rafi' a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim allati utituhu. Rawahu Bukhari. Ini. Kanjeng Nabi dawuh, la'u allimannaka nyekti bakal mulangi temen sapa ingsun ka ing sira ya Aba Sa'id Rafi'. He Abu Sa'id Rafi', aku bakal tak ulangi a'zama suratil Qur'an, surat Qur'an sing paling agung. Sing paling agung. Qala alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi ngulangi nggone sahabat Abu Rafi' surah sing paling agung. Apa surah sing paling agung? Tibae surah Al-Fatihah. Iya as-sab'ul mathani, hiya utawi Al-Fatihah iku as-sab'u surah pitu al-mathani kang den bulan baleni. Salat maca Fatihah. Pak salate sedina ping 5. Tiap rakaat maca Fatihah, sehingga Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani, ayat 7 yang selalu diulang-ulang. Ayat 7 iku ya karo Bismillahirrahmanirrahim. Nek bismillah sampean ilang no berarti ayat e karek 6. Padahal nek kene dawuh As-Sab'ul Mathani, iki miturut Imam Syafi'i bismillah kudu dikatut no cek jumlahe ayat 7. Wal Qur'anul Azim lan Al-Qur'an kang agung alladzi kang uti tukang den paringi sapa ingsun hu ing As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Intine nek kene yang dipilih Al-Fatihah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi inha ta'tilu thulutsan Qur'an. Kanjeng Nabi ngendikan walladhi demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun iku billah biyadiku ana astane ana kekuasaane alladhi inha sak temene kul huwallahu ahad iku ta'tilu bandingi madani apa kulhu tulus Al-Qur'ani ing sepertelune Al-Qur'an. Sepertelune Al-Qur'an. Aku sampean maca kulhu ping 3 padha karo ganjaran maca Qur'an penuh. Mulai juz 1 sampai juz 30. Masalah keutamaane padha. Bandingi, dadi sejajar baca kulhu 3 kali itu sebanding dengan bacaan Al-Qur'an penuh. Baca kulhu 1 kali itu sebanding dengan 1/3 Qur'an. Nek kulhune ge waca ping 3 berarti padha karo maca sak Qur'an. Soale mau siji mau kan 1/3. Nggih. Nah, 1/3 berarti total siji. Aku sampean maca kulhu ping 3 padha karo ganjaran maca Qur'an penuh. Mulane nalikane sahabat iku dijak apa rane cepet-cepetan maca Qur'an. Ayo sapa sing iso maca Qur'an cepet. Iki salah sijine sahabat iku nyate wae. Sahabat wis jog juz amma mulai suci sampai juz amma wis diwaca. Beliane maca kulhu ping 3 tok. Disi dhewe. Ganjare padha akhire hadiah genakno sahabat sing
maca kulubing telu mau. Ganjarane padha. Padahal sing liyane mau mulai awal maca Alif Lam Mim Al-Baqarah terus diwaca. Isek kalah cepet kali apa? Luwih cepet maca kulubing telu. Intine piye? Aku sampeyan tahlil iku ra ninggal kulhu. Mesti kulhu ge waca. Apa maneh nalikane traweh nggih to. Rakaat kedua mesti sing diwaca kulhu. Wong sebelah ngelono apa ngene iku traweh kok cepet-cepetan. Cepet-cepetan lah ya rapopo, sing penting Quran wis katam sing telu. Traweh iku pirang-pirang nikunan. Pirang rakaat. 10 to nggih? Satu rakaat tiap rakaat baca kulhu gitu. Rakaat terakhir ta yang baca kulhu itu ya? Maca Fatihah alha, rakaat kedua Fatihah kulhu. Nah, nek trawahe mau ping 10 berarti maca oleh 10 kulhu. 10 berarti songo berarti wis telung khataman Quran. Engko nalikane witir nggih to? Witir ya maca kulhu. Wis telung khataman Quran ditambah seperneme Quran. Akeh ngono. Sepertelu tambah sepertelu iku pinten? Jadi intine bacaan kita kulhu ketika traweh meskipun di lokno wong sebelahku salat kok cepet-cepetan, ngono ae kita itu tetap dapat pahala baca Quran 3 kali khataman. Soalnya ngger rakaat kedua dari traweh kita pasti kita baca kul huwallahu ahad. Malah-malah ki ono dawuh ngene. Inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadza surah kul huwallahu ahad. Ono sahabat iku matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki suwen kalih surat kul huwallahu ahad. Akhire lapo-lapo sing diwaca ku ya kul huwallahu ahad ae, ora maca liyane. Berarti wong lanang iki milih satu surat, gitu? Milih satu surat tok. Yasin ra ge maca, liyane ra ge maca. Senengane maca kulhu. Akhire piyambake matur nang Kanjeng Nabi, Gus Putih Kanjeng Nabi, kula niki suweneng kalih kulhu. Jawabe Kanjeng Nabi piye? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna hubbaha adkhalakal jannah. Inna hubbaha sak temene seneng ing kul huwallahu ahad adkholaiku ngelbo'aken apa senengmu nang kulhu ka ing sira ngelbo'no aljannah ta ing suwarga. Lho iki lho rasa senengmu nang surat kulhu iku mene iso ngelbo'no sampian melbu suwarga. Berarti intine aku sampean duwe pilihan surat-surat tertentu, meskipun ada orang mengomentari yang berbagai macam komentarnya, kita tetap enggak usah bingung. Pilihan kita surat-surat tertentu itu semuanya ada dalil-dalilnya. Ono nalikane dina Jumat maca Al-Kahfi. Niki nggih wonten dalile. Sapa wonge maca surat Al-Kahfi, maka dari tempat orang yang membaca Al-Kahfi itu sampai Ka'bah kono itu ada cahaya. Jadi cahayane wong sing maca surat Al-Kahfi mau tembus nang gone Mekah. Dari sini berarti ada kemudahan kita yang istiqomah baca Al-Kahfi itu insyaallah diparingi gampang iso budal haji. Iso budal umroh. Ada. Muka-muka aku samin kafe sebudal haji umrah amin. An Anasin radhiyallahu anhu man qara akul huwallahu ahad mi'atai marrah ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sana. Masya Allah. Man utawi sapane wong qara iku maca sapa man kul huwallahu ahad ing surah kul huwallahu ahad oleh maca mi'atai marrotan ing 200 ambalan ghafara mongko
Mi'atai marotin ing 200 ambalan wa faro mongko ngapura Allah sapa Allah lau maring man dzunuba mi'atai sanah ing pira-pira dosa 200 taun. Riyana. Maca kulhu sak lungguan iki sak lungguan. Kadang kalau aku sampean ayo nglakoni. Mbek tuku sawah bengi-bengi nang padepo. Mbek ulun padha ndi ya wis maca kulhu akeh ping 200. Supaya kelbu hadis iki. Sapa wonge gelem maca kulhu ping 200 dosane selama 200 tahun di sepuro. Nah nek wonge mau umure mok 50 wis mati. Berarti 150 tahun sing gurung kanggo urip iki nganggur muspro. Mboten muspro, kok barokah bali nang ngene anak putune sampeyan dhewe-dhewe. Utawa meneh kanggo ningkatno derajate sampeyan nang ngene swarga. Jumlah itu an 200 ku sithik insyaallah setengah jam wis rampung. Maca kulhu ben tau nglakoni senajan mok pisan tok ora masalah. Ayo dilakoni mari ngaji iki dilakoni mbok kapan-kapan dilakoni dalam seminggu iki dilakoni sak lungguhan maca kulhu ping 200 apane piye dawuh Kanjeng Nabi ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sanatin dosa 200 taun wis disepuro karo Gusti Allah. Nek aku sampean kok meneh uripiku suwene nyawane 70 taun wis mati berarti isek duwe luwihan pira? 130. Wis. Luweh berarti kanggo anak putune. Kanggo ningkat derajate sampean nang swarga. An Hudzaifah radhiyallahu anhu man qara aqul huwallahu ahad alfa marratin. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali faqad ishtara mongko teman-teman tuku sapa man nafsu ing awak dhewe ne man minallahi maring Allah saking Allah. Sapa wonge kok gelem maca qul hu akeh ping 1000 qulhune iku padha karo dhewe wis numbas awake. Jengene atakoh ana atakotul kubra ana atakotus subur suhra. Atakotus suhra iku nebus kanggo nebus awak tapi gawa tebusan sing cilik rupane maca la ilaha illallah la ilaha illallah akeh ping 70.000. Aja sampai sehidup aku sampean sampai mulai lahir sampai kapundhut iku gak maca la ilaha illallah minimal 70.000. 70.000. Tapi nek akad atakotul kubra iku maca kulhu akeh ping 100.000. Maca kulhu ping 100.000. Sapa wonge maca kulhu ping 100.000 iki wonge mau ge merdekakno kanggone geni neraka. Padha karo nuku awake nang Gusti Allah. Ora diarani atakotul kubra tebus awake ditebus gawa wacan-wacan kul huwallahu ahad. Iki kenek ge cicil. Kenek ge cicil. Zaman biyen iku mbah-mbah iku biyen iku padha duwe cicilan kreweng. Nek daerah ana iku babat Payaman iku ngene mbahku kono Payaman iku biasa wong iku nek angkate turu maca kulhu ping 100. Terus kreweng kek nggone ngisore bayangi. Biasane ku ngono. Akhire nglumpuk akeh. Nah, setiap ana wong mari kapundhut iku terus tangga teparo tahlilane iku ora tahlilan lengkap. Wis sing diwaca iku kulhu tok. Gawa jagung. Keluarga sing kapundhut mau nyiapno jagung akeh 100.000. Akhire jamaah iku mau gerdina teko sampai pitung denane selama jagung kok guru entek ge waca ping 100.000 ya ora ge mulai waca tahlil. Berarti tahlile iku kaya ya tahlil tapi ora lengkap. Jadi pertama kulhu ge waca tau weruh sampai setengah jaman maca kulhu. Kok lagi tahlil sithik terus
diringkas tok terus donga mangan. Menit tekone kulune akeh nes setengah jam sampai pitung dino ditekani wong akeh insyaallah kulo 100.000 iku mau kewaca kabeh. Nah iki kanggo ngangkat wong sing kapundhut mau ge fityah ge apa rene ge tebus jenenge ataqatul kubra. Ge tebus gawa kulo akeh wacanan 100.000 kulhu. Iki nang ngene daerah Payaman babat iku wis kelaku koyo ngono. Di tiap wong kapundhut mesti sampai 7 harinya yang banyak dibaca itu kulhu dulu, setelah kulhu lagi tahlil disingkat wae tahlile. Nah, kanggo apa soal apa melok dawuh ku mau ataqah mau operane nebusi awak kelawan tebusan sing gedhe rupane maca kulhu akeh ping 100.000. Sampun. Sampun. Tutup berkiri yen. Tak marah nabi sani sampai sak gane nat bukiro ati ayat kursi ini. Nah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Mundzir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Kanjeng Nabi ngendikan, "He Abu Mundzir, apa ta kamu ngerti di ayat Quran sing paling agung? Ayat Quran sing barengan karo awakmu ku sing ana nawamu sing anggap paling agung." Qultu, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." La ta'khudhu sinatu wala naum, berarti ayat kursi. Terus sahabat Abu Dzar mau Abul Mundzir mau matur ke Kanjeng Nabi. Nggih menika ayat kursi Gusti Kanjeng Nabi Allahu la ilaha illallah diwaca. Terus Kanjeng Nabi fa daraba mongko mukul sapa Kanjeng Nabi fi sadri ing dalam dodo ingsun. Dodone sahabat Abul Mundzir. Wa qala la yuhannaka al ilma. Terus dodone sahabat Abu Mundzir ge tepuk karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan, "Muga-muga aku ge gampangno ndelek ilmu. Ge gampangno nrimo ilmu. Ya Abul Mundzir. La yuhannakal ilma Abul Mundzir." Rawahu Muslim. Iki berarti ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat sing dipilihan, sing disenengi, akhirnya diwaca terus. Iki mau Kanjeng Nabi takok, "Ya Abul Mundzir atadri ayya ayatin min kitabillahi maka azam." Ayat di Quran sing beserta awakmu sing paling agung. Jawabane Abu Mundzir, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Sampai rampung, terus Kanjeng Nabi ku nepuk dodone Abu Mundzir karo dawuh, "Muga-muga awakmu iku digampangno golek ilmu he Abu Mundzir." Berarti teko kene Abu Mundzir mau kan duwe senengan maca ayat kursi. Nah, berarti iki milih-milih ayat tertentu sing disenengi iki angsal-angsal mawon. Ora kok terus gelokno ora maca liyane mboten. Dene iso maca kabeh ya tambah bagus. Nek ra iso paling gak ono ayat-ayat tertentu sing diistiqomah. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu man zara qabra walidayhi. Man utawi sabane wong ku zara ku ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburan wong tuwa loro ne man au ahad bihi ma utawa ing kuburane salah siji ne walidayhi oleh ziarah mau yaumal jumati ing dalam dina Jumat fa qara'a nuli maca sapa man ing dalam ngersane kubur mau Yasin ing surah Yasin hufira mongko den sepuro man sapa lahu hufira mongko den sepuro sapa lahu man. Nah iki sapa wonge kok ziarah kubur nang wong tuwa lorone utawa salah siji wong tuwane sing wis kapundhut mau oleh ziarah ing dalam dina Jumat kemudian di dekat kuburnya itu dibacakan surah Yasin, maka dia diampuni dosanya oleh Allah.
Man qara'a Yasin ittiwa'a wajhillah ghafara lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha inda mautakum. Hadis lain mengatakan siapa yang membaca Yasin dengan niatan dalek ridhani Allah, maka dia orang yang membaca dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Lanjutannya hadis, bacalah Yasin itu, bacakanlah Yasin itu inda mautakum, di sampinge wong mati sira kabeh. Wong mati sira kabeh iku ana kalane wong arep mati sira kabeh, berarti nalikane nazak, nazak terus diwacakno Yasin, utawa wong mati sira kabeh mau ya wis mati, nek kon mau nek kuburane diwacakno Yasin, kaya hadis dhuwure mau nek kuburane diwacakno Yasin, berarti ziarah kubur iku ora ora larangan. Iki diriwayatkan kono saporane Abu Bakar, Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Kanjeng Nabi. Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jum'ah au yaumal jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Wonten hadis nggone diriwayatno Imam Tabarani, hadis hasan, sapa wonge maca hamim ad-dukhan. Surah ad-dukhan niku malam Jumat utawa dino Jumat maca ham ad-dukhan, maka Allah membangunkan apa? Bangunno gawekno omah kanggo wong mau nang gone swarga. Man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi au akhiriha usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi, mulai Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Ini semua berarti ada beberapa faedah-faedah tertentu. Setiap ayat-ayat Quran itu ada faedah-faedah khusus. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka bagi orang yang membaca itu ada cahaya di antara dua Jumat. Jadi misalnya malam Jumat aku mau coba Al-Kahfi, maka mulai Jumat ini sampai Jumat yang akan datang ada cahaya. Maksudnya ada cahaya piye? Aku sanu ge gampang nang lakoni apik. Ge gampang nang lakoni apik. Soalnya nek aku disertai ada cahaya ilahi. Ge gampang nang lakoni apik. Gampang no ninggal no perkoro elek. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu an-nur ma bainahu wa bainal baitil atik. Sapa wong maca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka baginya ada cahaya mulai dari dia, bainahu di antara dia tempat duduknya sampai baitil atik Mekah. Baitil atik itu Ka'bah, atik itu sing kuno. Berarti Ka'bah sampai Ka'bah, mulai tempat duduknya dia baca Al-Kahfi sampai nenggone Ka'bah kono ada cahaya. Berarti nek kene iki apa? Ada kemudahan, insyaallah dimudahkan aku sampeyanku lunga haji. Iki kabeh nenggone rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, haditsun hasanun wallahu alam bisawab. Wonten kirang langkung kula matur. Kula nyuwun agung pangapunten hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi ijab ngaji kitab Al-Mutatafat yang telah selesai kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang kami hormati, juga yang saya banggakan, dari sekian materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, kiranya ada ganjalan atau pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Ya, nanti bisa dijawab oleh narasumber atau pemateri pada malam hari ini. Saya persilakan 3 pertanyaan sekaligus pada sesi pertama. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah kayak kami di sini, kayak saya lah, sama sekali nol untuk membaca Al-Quran, apakah ada metode khusus untuk membaca, dan andai ada, itu apa aja yang diperlukan, kitab-kitabnya maksudnya, dari nol. Contohnya saya sendiri aja lah, memang belum bisa. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan, semoga bisa membantu yang lain. Membaca metode cara membaca Al-Quran dari nol, itu banyak sekali metode. Dari dulu itu ada metode Al-Barqi, ada metode Ummi, ada metode Qiraati, ada metode Nahbiyah. Yang mana nek zaman biyen aku sampean waktu ngaji kae ada metode Baghdadiyah, kitab turutan A I U Babi Buge to. Lah itu terus saat ini kok mboten wonten metodenya selalu berubah. Gedelai solusi-solusi ini piye carane agar kita tuh bisa cepat baca Al-Qur'an. Nah, untuk metode yang sekarang itu, yang sekarang yang ada di daerah kita itu yang banyak ya kita ikut metode An-Nahdiyah. Metode An-Nahdiyah itu nanti di permulaan itu ada jilid 1 sampai jilid 6. Itu semuanya itu nanti ada aturan bacanya, di bawahnya itu ada keterangan. Yang ditekankan itu belajar apa itu ada. Misal, saiki memahami A, Ba, Ta, misalnya, atau variasi ada. Misalnya, pertama itu A, berarti nak kira ini A, Ba, A, Ba, G, wolak walik A-nya. Nomor dua, jok Ba, Ba, Ta, Ta, G, di wolak walik. Akhirnya memori anak itu yang nomor dua yang ditekan Ba. Ya, Ba ini kudu iso. Paling enggak, Ba itu iso. Ini liane reso ya weh. Soalnya ini lagi jok Ba. Kok jok Ain, A. Berarti abatatajahaho sampai aku duiso sak dure kuraiso ya wes supaya pelajarin lagi jok A. Nah itu biasanya anak-anak kecil itu ditempuh bervariasi karek tinggal TP kini dewe-dewe. Ada yang menempuh tiga bulan itu khatam satu jilid, ada yang 4 bulan, terserah. Nah, selama kita itu punya keinginan kuat mengaji, aku yakin sampean bisa. Sampean ini masih muda dibanding yang dulu tak cerita. No. Mbah sepuh wedok, wong daerah sekitar pondok niku, niku ngaji ten bunyai langsung. Ger enjing teko, kula semerap, wong ini Quran. Tak takok no, kok isi ngaji. Iya, mulai nol, mulai abata jilid, jilid niku. Iku mbah, iku wis sepuh iku. Sampean kan dereng mbah. Iku Masya Allah, cor peluangnya sangat banyak sampean. Yakin kuno, saged. Yang penting ada niatan. Ampun, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya melenceng, Pak. Enggak apa-apa. Melenceng dari topik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngeten kabeh. Derek tanglet ugi penjelasan. Sebagai keluarga gadai keluarga sing bisu. Boten saged carane maos napa niku diwajibaken maos Quran niku wajib napa tetok terus pundi carane supaya saged maos niku.
Al-Quran. Sampun. Bisumawon napa sak budheke kuping. Nggih, mestine niku sak gandengane. Ah, ngeten. Nek tiyang niku kok bisu nggih. Kupinge niku mboten kepireng nggih. Berarti namung saged panca indra niku liwat mripat ya. Liwat mripat. Liwat mripat niku mungkin nggih. Masalah salat nggih. Ken ningali mawon, mate ningali tiang sing saged salat, nggo gerak-gerik tok. Nek kono-kono maca apa? Ya ora usah maca. Wong diulangi maca kupinge mboten krungu, dikon maca lesane ya ora krungu. Mergo indrane sing iso ge manfaat tembok mripat tok. Ya nalikane ana wong salat kon melok, salat iki delok gerak hanya gerak-gerikan tok tanpa bacaan. Apa diwajibkan mengaji? Ya enggak diwajibkan. Dari mana ada kewajiban mau dia baca? Enggak ada alat untuk baca, mendengarkan cara belajar, enggak ada alat untuk mendengarkan, menerima pelajaran kan enggak bisa toh. Mana? Tapi kalau pelajaran itu bisa diterima lewat meripat, akhirnya ditulis, no, kan hanya sekedar tulisan toh. Karpe opo kan raroh, kok untuk tulisan toh. Gitu. Nah itu misalnya sok-sok koyok sholat ngono ya, disuruh ikut sholat itu, sholat ingin ya gelo iyo nai. Apa yang dibaca? Enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca. Mulanya sampai uang nih apa lisane gak so muni, kupinge ya rasa ngurungono, mripate rasa masih, iki wis ora taklif. Ora diwajib nopo podhe. Soalnya alat sing kanggo penyebab taklif gak ada. Dene operane ngrungokno ngaji-ngaji agama ya ora iso soalé alat les kupinge gak manfaat, gak iso digunakno. Lesane digawe ngaji ya ora iso soalé apa? Dene misale krungu misale les kupinge sik krungu ngono mungkin isa bisa. Kupinge krungu ngaji misale iso menerima, engko lesane gak iso ngomong ya wis penting atine kan iso nerirokno. Bisa, masih itu ada peluang kalau itu. Tapi nek apa lesane wis reso, kupinge wis reso, bahkan mripate ya reso, wis ora taklif, ora diperdi. Ora diwajibno salat. Sale wis ora ge taklif, engko dhek kon salat piye carane, kon di. Yes, urip nek ge rambut ngetok wis ora dik. Sale apa alat-alat ke panca indranya enggak bisa digunakan untuk menerima ilmu. Apa? Monggo satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya terkait pembacaan Al-Quran atau huruf Arab. Biasanya orang yang sudah tua itu kan sudah enggak fasih membaca huruf Arab atau Al-Quran, tetapi masih membaca, tapi tetap salah, tetap tidak bisa membedakan mana itu huruf taksa atau yang lainnya, tapi tetap dibaca. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya membaca seperti itu? Terima kasih. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis sepuh banget, tapi saya senang maca Quran. Ye. Tapi bacaan Qurannya itu tidak benar, tidak bisa membedakan antara tak, ngeten ye. Dan yang lainnya. Berarti andekan dia enggak sepuh, ya rasa beda. No, kira-kira enggak bisa membedakan itu panci mergo gara-gara lesane entek untune akhirnya sing maune antara nih tak karo sin
tak karusin kan berdekatan aku mau. Akhirnya mergo untune entek akhire padha wae. Antarane tak sin dipadakno. Apa ngono masalahe? Apa dari awal dia memang enggak bisa tapi gimana, Pak? Mungkin ya kalau tua kan faktor usia. Mungkin kalau muda kan masih bisa belajar. Iya, berarti faktor usianya itu memang dari dulu mudanya memang enggak bisa baca fasih atau dulunya tuh bisa tapi sekarang enggak fasih karena faktor usia kondisi lesan. Faktor kondisi usia, Pak. Berarti dulu memang enggak bisa ya. Dulu bisa tapi sekarang enggak bisa. Faktor usia itu nanti ketika bacaannya itu akhirnya jadi podo antarane tak karusin misalnya. Ya iku karepe iku tak tapi pergo iki rano ila rano utune akhire ngewes koyo sin. Itu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ana si jeneng kiai iku nalikane maca apa ya? Lah maca iya kana budu iku. Jeneng kiai ngimami maca iya kana budu. Oh, mboten iya kana budu. Wonten sijine kiai ngimami waktu teraweh bacaane kurang fase. Akhirnya santri mau atine rentek. Wah, santri iki mau santri pasanan. Ora asli mondokno kono. Asli iku mondokno pondok kene, terus jawaban kiyane kula ajenge mondok pasanan tengene pondok kiai niki. Akhire budal nenggone pondok kiai iki mau. Nah, kiai iki mau panci sepuh. Imami traweh bacaane dinilai santri sing teko kene mau bacaane yai iki kurang fase. Akhire bocah iki mau mondok posanan tok atine krentek. Waduh, kok kiai sing tak kiyaine iki kok gak fase ngajine. Ngono. Akhire yai bocah iki mau pamit muleh. Pamit muleh rasido terus nang mondoke soale roh kiyaine ra fase pamit muleh. Budal pamit mulai perjalanan di yani karo kiai iki. Kiai iki ku wis kandha dhisik nangane kiai kene. Murid-murid ditadap mondok poso nang kok aporane atine krentek elek nang aku. Ngono. Wis dikandani dhisik karo kiai iki. Akhire kiai sing kene mau wis kandha kiai kene mulai bocah mau rututuk kene. Tutuk gone pondoke lagi meni. Langsung didukani karo kiai kene. Apa dia lek mondok nang ngene liya kok ati kretek piye-piye ngono. Nah, teko kene iki bacaan nang kene iki mau lapok ora fasih kondisi. Kondisi sepuhe yai mau. Siji crita ana ngono ku mau crita. Ana siji crita liya ya nggih padha. Kiai dhewe mondok nang siji kiai, kiyane maca imami maca iya kan abudu kurang mancep iyane. Tapi mergo kondisi lesane ku mau. Akhirnya santri mau rasido mondok langsung mulai. Mulai nak tengah perjalanan iku mau gecedat macan. Gecedat macan dhek keweden. Gecedat macan dhek keweden. Akhirnya keweden mau melayu balik mondok maneh. Melayu balik mondok maneh. Terus mari balik mondok maneh dhek terus kondo, kondo kiai ini, nek dak iku mau, karepe iku mau mulai mergo apa? Ora mantep karo bacaan sing kliru munggo dak iku mau. Ora paham nek iku mau kondisi lisane kiai ini wis sepuh. Akhire dak iku mau mergo kesalahan iku mau terus cerita ge cedhat macane mau ge cerita nang kiai ini. Akhire kiai ini mau terus ngapura bocah iku mau ge ngapura karo kiai ini. Nanti kok kene iku pancé bacaan iku mau ora kok salah ro mboten. Mergo kondisi anggota tubuh sing ora kenek ge lafadzno sing sesuai makharijul hurufe. Antarané sin karo syin. Nah, saiki cek nom ae lho ya, cek nom, nah terus tau tiba utune iki terus poka maca syin karo sin. Beda no mak podo ae sim ana ono ku
Dadi nek apa kondisi ibu mau wong tuwa mau pancen biyane saged maca Quran fasih tapi saiki kondisi sepuh. Keliru, keliru yang mau ora fatal ora sampai merubah makna, keliru mergo kondisi lisane mau wis gak kaya enom maneh, nggih angsal-angsal mawon. Boleh. Ya lagi. Ya nanti saja, saya saja berarti. Ada pertanyaan begini. Ada orang katakan libur atau haid. Bisa enggak membaca Al-Qur'an? Boleh enggak membaca Al-Qur'an dalam kondisi hadas besar? Yang kedua, boleh enggak kita membaca Al-Qur'an aslinya waqaf, cuma cara membacanya tidak cara aslinya dilanjut membacanya, tapi cara membacanya waqaf. Contoh, qul huwallahu ahad Allahu somad. Sebenarnya kan qul huwallahu ahadillahu somad. Harusnya disambung. Tapi itu diwakofkan, tapi membacanya dilanjut. Ampun ning mawon dia. Yang pertama, kondisi hadas besar, haid utawa nifas atau yang lain, kok mau sengaja membaca Al-Qur'an. Dan ini benar-benar membaca. Berarti krungu suarane toh wong maca. Ini enggak boleh, mboten angsa. Nek pancen bener-bener maca. Kecuali kalau dia itu memang dalam rangka mengajar. Guru TPQ wedok-wedok, kondisi dhewe haid. Pas dhewe ngulangi ya, ngulang. Juz amma utawa Qur'an. Iki dhewe maca Qur'an dalam rangka mengajar, iki oleh. Utawa sampean duwe murid, isek tara belajar ngaji Qur'an. Delalah dhewe haid. Nggih mboten napa-napa, tetep ngaji wae. Asalkan aja nyentuh. Moco geniati belajar angsa. Tapi ini niat moco, moco orang niat belajar, pancen moco Quran, kondisi head buat angsa. Tapi geniati belajar angsa. Ini nih masalah wow deh. Membaca maknanya gimana? Terjemahannya. Contoh-contoh misalnya, segala puji bagi Allah. Angsa. Kufat ngelalar. Nah itu ngelalar, niatnya ngelalar-lalaran. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Mulanya, ini apa yang ngelalaran? Ya ojo ge umik-umik. No. Tapi nanti kalau dicarikan dalil yang membolehkan ya juga ada, Pak. Tapi kalau yang kuat itu ketika hadas yang hadas besar, itu kalau niatnya baca, itu ya enggak boleh. Tapi kalau niat belajar, ngulang atau belajar taklim atau ta'alum da'e itu boleh. Ini lalaran. Lalar itu ya. Itu berarti kan niat moco, Pak. Niat moco. Beda mana ini ngelalari mau panci gak sampai ngetono suworo. Lambene ume-ume tapi gak ada suara nih. Kan bisa kan? Itu berarti enggak baca namanya. Kok ume-ume tok tapi gak metu suara sing gak oleh iku maca ni. Ya. Coba lisan e. Iku apa jenenge? Sing sampean pahami kok ono maca ni. Lah yang lalar ono suara to ora nang likane maca. Nglalar iku misal aku duwe apalan Yasin terus iki rapal cah terus tak lalar.
tak lalar iku mulai Yasin sampai terjauh tak ingat-ingat tulisane. Iku ya iso nglalar, ingat-ingat to tulisane ya iku jenenge nglalar. Utawa mbek tak omongno Yasin Al-Qur'anil Hakim ada suaranya. Iku ya nek apan metu suarane namanya bacaan, Pak. Berarti bacaan itu bukan kok ketika kita baca tulis terus Yasin ono tulisane dibaca, bukan itu. Ketika awangan tapi ada suara itu yang namanya bacaan. Kita ketika sholat wajib membaca Fatihah. Itu kan enggak ada Fatihah tulisan di depan kita. Ya kita baca Fatihah. Ketika bacaan kita kok enggak keras, sihir apa? Kupingnya dhewe ra krungu, bacaan kita enggak sah. Makanya kita ketika kita sholat, maca Fatihah wajib mukrungono kupingmu dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Kebanteren ganggu koncone ngiringane ya dosa taswis. Ganggu koncone dosa kena kelemen apa keler kelirian sampai kupinge dhewe ra krungu ya ora dadi salate soalé ora giarane maca giarane ume hurufe mau gak cetha nang kupinge iki namanya qiraah baca itu ada suara jelas tapi nek lisane mau ngene-ngene tok gak terdengar suara babar pisan itu bukan namanya baca. Tapi ini ume. Kalau yang tadi apa? Satunya Pak. Waqaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ngerti ya? Itu misalkan maca niku gayane gaya wasal. Gaya terus. Tapi kok gesukun gurine ya ngoten. Qul huwallahu ahad, Allah tanpa ada ambekan babar pindah ngoten. Iku yo apa oleh nggih oleh-oleh mawon, oleh-oleh wae. Wong wae tapi aturan wakaf itu mestine iku kan kanggo njukuk ambekan toh. Anane wakaf kan pergo ra kuat terus njukuk ambekan. Wakaf kan leren kanggo njukuk ambekan, ngoten. Nah iku gak qul huwallahu ahad Allahus samad lafateku sukun gurine wakaf jenenge soal ge sukun tapi kok ora ana ambekan sing ge cukup ge lanjut ae apa sampe dosa nggih mboten tetep oleh mong wae engko wakaf sing padha niku ana pilah-pilahane Pak ana sing kopi ana sing hasan ngoten ora sampe terus dosa iku mboten. Tapi kok ana pindah-pindah. Jebone apan koyo iku mau lo. Anane wakaf kan asline kanggo gampangno makna, Pak. Nanti yo koyo sing ge conto Pak Kudin winane Gusti winane. Pak Kaji Wedhus iku kan tujuane ngono to. Ketika itu sudah difahami, meskipun nyatanya kita itu enggak ambil nafas tapi wis difahami, iku pancen mandek. Dan yang mendengar ketua faham ini panci iku mandek, ya gak lapo-lapo. Gak lapo-lapo. Pak Kaji Wedhus, Pak Kaji Wedhus sampean mencret. Pak Kaji, bukan sih, Wedhus sampean mencret, sama saja. Pada hakikatnya kan sama, tapi nanti aturan-aturan ini wakaf panjangnya itu tujuan wong wakaf kan juga ambekan. Ini ono wakaf orang juga ambekan. Apa sampai hukum dadi haram nggih mboten sampai haram. Apa sampai om? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo? Contoh mawon, tak upami wonten tiang, lah tiang ini ku dalam keadaan mabuk. Tanpa sadar dia ini terwelu. Lah terwelu terus orang-orang ngaji. Maksudnya ngomong-ngomong dewe tapi surat Al-Quran. Ini ku pribun. Kondisi mabuk. Oke. Terwelu. Terwelu. Ya. Wapi wong ya berarti ya. Kondisi mabuk. Mabuk tenan nggih. Nggih. Terus tapi sing gunane Al-Qur'an. Nggih. Sing sampean takon niku apa ning? Hukume. Hukum maca Qur'ane ngono. Nggih.
dosa napa mboten, nek mboten dosa napa diterima mboten. Pripun? Tapi bacaan-bacaan yang dibaca ketika kondisiku mau benar. Berarti benar itu sesuai karo pancen Qurane yo ngono unine, misale alhamdulillah alhamdulillah ora ngawur. Nggih, tapi maksudnya mboten dosa napa piye? Ngeta. Pripun? Mulane wong mabuk kuwi ora leh salat. Soale wong mabuk kuwi wong nggawa awake dhewe ra kuat kok. Kadang aku moco, khawatir karepe aku moco, tapi delalah aku misoi pengairan. Mereka ralai aku nak kono. Tapi misalnya mabukmu mau benar-benar wis angkate waras, aku mabuk aku kondisi mabuk orang mabuk parah. Wis akeh waras sadar betul, tapi isi rodok-rodok. Dan bacaannya tu memang benar betul. Alhamdulillah sampai rampung betul. Ya gak lapo-lapo. Sehingga oleh kan dikhawatir ada konungku apa? Bacaan mau keliru. Padahal tujuannya aku pengen mendekat, tapi nyatane malah misoi pengira. Oleh mau tak takut, no, wacanane sing diwaca mau bener tah salah. Bener. Masalah diterima mboten ning nggih wallah alam, diterok tajwite sik. Nah, itu termasuk ibadah yang dapat pahala toh. Bacaan Quran dapat pahala. Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangklet masalah sholat Jumat, Pak. Kantuk nopo mboten, nopo niku sing khotbah niku. Pun mantun assalamualaikum niku kan dodok. Dodok sak derenge ngadeg malih sak derenge maca alhamdulillah niku petak-petak, Pak. Bocah sing nek dhuwur kemedhun. Ngono kantuk nopo mboten? Setungkal. Tunggal lah. Yeah. Nomor kali. Nomor kali. Waktu khutbah nih kok, Pak. Waktu khutbah kan dilarang membaca apapun. Ketika khutbah dibaca, kita baru datang dari rumah, sebaiknya kita langsung duduk apa sholat tahiyat masjid dulu. Yeah. Yang ketiga, Pak. Ketika hukum bermain HP di dalam masjid itu, kalau ngomong di dalam masjid itu otomatis kan berdosa. Tapi hukumnya WA-an, Facebook-an di dalam masjid gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib, baiki kondisi dadi khotib otomatis nemali azan pertama nggih kan terus munggah ten mimbar nggih terus azan kedua mari ngono giliran angkate maca alhamdulillah ya dadak dhewe sik woro-woro jeneng dhuwur anteng cilik-cilik sing anteng nah itu iku piye woro-woro niku mau ngoten niku angsal-angsal mawon. Lah pokok angsal, soale khotbahe durung dimulai. Khotbahe durung dimulai. Terus mari adzan kedua karo khotbah iku ora ana kudu muwalah. Ora kudu langsung cepet-cepet mboten. Sing ana aturan muwalah iku mari khotbah rampung qomat langsung salat, langsung kudune. Ora leh nunda-nunda suwe-suwe. Jadi mari khotib medun, terus mari dikomati, terus
Sof dirapatkan, diingat nakar imame. Sof sawu sufu vakum oleh saat ingin dengan oleh oleh. Kalau oleh rampung, pakai takbir. Ano. Tapi misalnya kok mari khotib rampung dadak orang yang dikomati mergo ono beldek misalnya terus mari ngono genteng wong cicir nok kono akeh darah terus dong rambut darah nok kono mari darah bocah sing kena mau lho mari ngono terus gang suwe lagi komat lagi sholat Jumat gak oleh kudu balik khutbah maneh. Soalnya antara khutbah karo sholat Jumat ora mualah, ora nuli-nuli, ora berkelanjutan. Kula sangat eling zaman biyen kula nok pondok sholat nok widang. Gus niku wau giliran khutbah. Ana bedhek bawa terder pas nok dukure masjid. Apa rene genteng niku ambyar, medun taringe ajur terus nibani salah jenis santri, ya geteh tok. Waktu itu khutbah pas terakhir, ya langsung komat, ya langsung sholat. Masalah nak kono sing geteh mau, ya gurusi wong sekitar kono wae. Imam ya tetap langsung jalan biasa wae. Merasa kadek melok-melok ngurusi. Lapo soalnya antarane khutbah karo Jumatan mau kudu muwala, kudu berkelanjutan, gak leh kisenggang liyo. Koyok sampian narikal saman-saman jamak takdim. Sampean lungo, akhirnya asare sampean lakoni ten gendel wektu zuhur. Sak rampunge sampean salat zuhur, salam langsung ngadeg salat asar. Ora leh mari rampung salat zuhur, aku tau wis kulino bakdiah zuhur ta. Tak bakdiah dhisik aku. Mari bakdiah lagi salat asar jamak takdim gak oleh. Soale wis kepisah dua rakaat. Iki jenenge ora nuli-nuli. Niki pindah. Nomor loro apa lur manut? Ana khotbah imame mau khotibe wis mulai khotbah dimulai sampean lagi ndugi. Iki enake langsung lungguh. Ngrungokno khotbah apa langsung salat tahiyatul masjid utawa salat qobliyah Jumat? Langsung wae salat qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat apa tahiyatul masjid? Qobliyah Jumat. Sampian sholat Qobliyah Jumat, iku dengan sendirinya sampean wis oleh ganjaran tahiyatul masjid. Ada kaul, nek ra mau niati tahiyatul masjid, ya mau oleh Qobliyah Jumat tok. Sehingga ada ulama mengatakan, niat ono loro. Ya niat tahiyatul masjid, ya niat Qobliyah Jumat. Nek apa niate loro berarti oleh loro. Tapi ana ulama mengatakan ya ora usah niat loro, sing penting niat qobliyah Jumat tahiyatul masjid wis katut-katut dewi. Soale tahiyatul masjid itu salat yang dilakukan ketika masuk masjid sebelum duduk di masjid. Mbah salat apa sing dilakoni kok nyatane mau praktekke salat mau dilakoni sakwise mlebu masjid gurung sempat lungguh iki salat mau diarani tahiyatul masjid sampean jam 7 Pak tukang misalnya jam 7 nek kono langsung mlebu masjid lungguh terus salat duha niki yo oleh ganjaran duha yo oleh ganjaran tahiyatul masjid ana ulama ngarani ngono ana sing ngarani nek ra geniati tahiyatul masjid yo oleh duha to supaya oleh tahiyatul masjid yo niatan duha digandeng tahiyatul masjid ana sing ngarani ngono sing nomor 3 waktu khatib ote-ote HP. Iki podo nak jero masjid ya. Nak jero masjid ana khatib maca terus ote-ote HP. Iki podo karo piye? Biasa. HP nak jero masjid ora hubungan karo khatib nggih. Wayahe darusan utawa wayahe ansoran masjid. Ada wayahe istirahat nak jero masjid ote-ote HP. Ye, ora tau. Sing kita kan hukume piye to? Hukume nggih. Nggih kantuk-kantuk mawon. Mate ngene. Nek kono iku mau kan karek isine to.
Ate isine sing gawean utawa isine FB nan wae utawa misale delok YouTube wae isine apa sing gedelok kan ngoten. Dadi mergo iki nggon mulya, nggon mulya. Iki ya ayo digawe nglakoni perkara sing mulya. Nah, kan berarti perkara mana ora mulya. Wis anan karo sayang-sayange, biar karo pacare. Iki berarti ya iki jenenge wong kurang akhlak. Tapi akhlak ora iso nempatno hakikate masjid iku apa, ngoten. Hakikate masjid iku apa ora iso nempatno nang kono. Apa sampai hukum dosa? Dosa apa sekedar iku makruh? Niki kirang jelas kula. Maksudnya iku napa hubungane karo akhlak. Jadi sing mesti ini masjid iku nggone napa rane? Nggone nglakoni apik, dadak ngono ge nggone nglakoni elek. Ya dolanan lah, itu tidak jodoh dolanan. Ya. Jadi kalau ya operane dia itu dianggap termasuk golongannya uang sing gak iso nopo mulyakno masjid. Gak iso mulyakno masjid. Soale panggonane masjid ini kanggo perkara-perkara sing apik malah-malah nek kono iku digawe nglakoni kemaksiatan nang jero kono. Masalah sampai hukum dosa mboten niku dereng ngertos kula. Sampun, Rul. Lintune monggo, barangkali ada. Kalau tidak ada, satu lagi. Ini bukan untuk saya sendiri. Nanti kalau dijawabkan, ilmu ini juga tinggi jenengan toh. Nah, ngoten maksudnya. Okay. Konten yang istri head. Mana? Nggih niki urusane wong wedok nggih urusane wong lanang. Dijak ziarah niku aku ora iku praying kan. Mboten wonten ten makom utawa makbarah. Utawa ziarah ten ngene Wali Songo misale. Niki pripun? Tapi melok ziarah. Ana wong wedok head dijak ziarah orang khat masuk makbaroh angsal toh mboten angsal mawon masuk makbaroh sing mboten asal ku masuk masjid niku masuk masjid saja itu ketika hanya masuk lewat oleh tapi nek netep ora oleh contone lewat iku metu tek mlebu teko lawang kidul kono, metu teko lawang lor kene. Iki jenenge liwat, ora sampe leren. Nah nek liwate mau mlebu teko lawang kidul, yo kene tengah-tengah bali meneh ke lawang kidul, niki yo raleh. Soale ku jenenge netep. Mergo mlebu metune teko pintu siji. Misale ana wong omahe kene. Nah iki masjid, tenan pasar kono. Dek kondisi khed. Angkatin nang pasar, ya gak apa-apa mlebu kene. Sing penting waktu iki mau mlebu liwat tok iki mau aman orang ngira njibrati wis ge tempes sisik misale. Nah, iki liwat tok ora lapo-lapo. Tapi nek sampe netep, hitungan netep iku mlebu liwat lawang kene njok tengah, lho dompetku kari, oleh meneh. Iki gak oleh. Dalem ketemu jaminan angsa ketemu jaminan sampean balik kalau lawang liya wae
misale ngeten jaminan ya bojone iku mau kondisi ngono ya. Alah kok ora sing tak pasrai wong nek njur kabeh ngaji. Budal liwat lawang etan, tret mumet lawang kidul. Mboten napa-napa. Mboten asal nek apan bali mau liwat lawang ya iku, nek lewat lawang kidule ya ora apa-apa. Nek ten makbaroh mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Apa? Al-muqtatafat niku piro-piro petikan. Metik kanggone hadis Bukhari, metik kanggone hadis Muslim, metik kanggone kitab iki dikumpulno dadi siji. Itu namanya muqtatafat. Jadi kitab ini disebut al-muqtatafat piro-piro cuwilan. Cuwilan kan petikan, ambilan kok kitab kene sithik, kok kene sithik. Dipilai bab-babe sing sesuai karo judule. Iki judule masalah pentinge ngaji Quran. Akhire kanggone hadis kene dicukup sing masalah nerana Quran. Kene cukup akhire dikumpulkan. Namanya muqtatafat. Piro-piro perkara kang den piro-piro cuwilan. Cuplian di ahli bidayat kedua atau tertentu ahli piro-piro pemula kanggo wong sing anyar-anyar kanggo wong sing awal-awal bidayat orang-orang pelajar sing sek tarah pemula jadi gitu dono hadis-hadis diambilkan dari beberapa keterangan kitab-kitab yang lain sehingga dikumpulkan jadi kitab satu kitab ini disebut diberi nama al-muqtatafat di ahli bidayat. Sekondi minal ayati wal ahadis diambilkan dari ayat Quran dan dari beberapa hadis. Jadi kitab iki ya nukil-nukilan. Kalau hadis Bukhari wonten, hadis Muslim wonten, tergone Quran ayat ini, surat ini, nggih wonten. Guys, ternyata keberian berjalan sama. Kalau tanglet tak? Yeah. Langsung mawon. Niki kan ada sebuah kondisi ketika sholat Jumat itu kan ada jamaah yang sholat di sebelah selatannya masjid kuloni gerbang. Lah. Sementara di sebelah kilen gerbang niku tidak ada pintu terusan. Tapi saged ningali. Kidule masjid ya salat kidul ratan. Mboten. Ten gene sebelah jeding. Nek jane berarti nek jorone pager ya. Nggih. Tapi ten kilen niku mboten enten terusan lawang. Cara dhewe nembus nang imam ku leren mengguri dhisik. Nggih. Tapi saged ningali jamaah. Paham, jamaah nggih. Okay. Yeah. Mboten niku hukume terus pundi? Iku salate iku nok halaman nggih, nok halamane. Nok halamane. Tapi di sebelah kulone gerbang. Mboten. Nggih. Kan ngeten. Kidule masjid, tapi kilene gerbang. Paham. Tapi iku nak jero isine nang tekel-tekel to. Nak tekel-tekel. Ten jeding, Pak. Ten jeding. Ten jedinge ya. Nggih. Mboten ten serambi. Iya, ten tekle jeding. Iki iku berarti salat nok kono, imame nok gone pengimaman kono, iki bener masjid. Tapi iku mau ora duwe nggon tembus nang kono. Asline oleh nek apa isine nok jero lokasi masjid. Tapi berhubung kono mau wis ora lokasi masjid sehingga hukume ya ora oleh. Lah pokok ora oleh padha karo nok dalan. Dalan iki dhewe masjid iku amare ana pager ana pager ka ana dalanan to nggih. Nah, dadak dek iku salat nang gone kidule pager sing arah kulone lawang kok gone lawang utama iku kulone. Cara angkatin nanggone pengimaman iku laren balik ngetan. Ang oleh balik ngetan nak ora liwat masjid to iki. Mergo ora liwat masjid,
ora sah salat napa-napa mau. Nah nek salate iku mau nok nggone serambi masjid sing kidul, lawang kidul tutup ruwet kabeh. Dhe'e masih imam ya mok teko nggone cendhela krawangan iku tok. Cara tene nembus imam, gelem gak gelem kudu liwat pintu etan. Liwat pintu etan kan berarti mlaku menggurisik toh. Niku sah. Lah pokok sah. Soale dhe'e kok nggone salat sampai mlaku ngetan liwat pintu mau kan isih nang nggone lokasi jero masjid. Nah nek lokasine salat mau ora nang jero masjid nang nggone jeding iku kidule maneh, iku jeding iku soale lantene ra geniati dadi masjid ya ora dadi masjid. Jadi ku nah misalnya lantainya iku sampeyan niati dadi masjid ya dadi masjid. Misal tumbas keramik ya, keramike gini ati dadi masjid. Ya keramike tok masjid. Liyane guru. Soale nek kono ora ana bangunane masjid. Tapi nek nek kene kan lantainya kan ora gini ati masjid otomatis kono kan ora masjid. Nek ora masjid kok ora ana dalan tembus sing langsung tembusnya laran menggok-menggok, nah menggok-menggok mau ngliwati dalan sing ora masjid, berarti sholatnya mboten sah. Paham atau mboten keterangan kula? Dalan sing ndi saiki? Depan gerbang etan. Wai riyo ya? Ketika sholat Jumat, kan di halaman sama sekali enggak ada jamaah. Oh, enggak apa-apa. Betul napa-napa? Ngene. Keistimewaan masjid iku ana dibanding karo liyane masjid. Dadi misale salat Jumatan masjid iku penuh utawa ora penuh tapi isa ana-ana nggone lawang tengah, lawang tengah. Wong gewasi sik ketok gerak-gerike. Are dadak salate ku mbone Gus Sin Komsin. Ya. Nek kono nyawang kan sik ketok bocah gerak-gerik nang kono utawa krungu swara Allahu Akbar kan krungu. Sah-sah mawon. Sing penting nek kono mau ana dalan nembus. Ana dalan nembus iku andekan ora salat mangkat nang gone jero masjid iku iso. Lah nek ge kancing kuwabeh gerbang gone apa jenenge iku? Pager ngarep kok gapura sampean kowe kancing kabeh. Ya ora oleh daerah senembus soalnya. Ya ketok tapi cara mlaku iku leren munggah. Nah munggah iku ora munggah normal. Ini bukan normal kaya undak ngono angsa. Nah nek ora normal iku mau ora oleh. Alah-alah, tapi ya iku mau, nah lapa wisak jero masjid kan. Aja diikuti, Mbarno. Lah, kita itu seperti, ya wis, piene gilin orang kena tau ya, rasa katik, dia mangkel ini, Mbarno wae lah. Aja dik mangkel biasa wae. Tak apa, oke. Derek jamaah virtual. Iya, mboten angsal. Nek tinggal usah ngaji angsal. Mboten angsal. Melakut. Ten gene imam iku kan gak mampu iku maksudnya ngene iso mlaku tapi terus belok kiblat. Bang. Dode kan terus belok kiblat. Nah nek belok kiblat iku oleh nek apa isine nang jero lingkup masjid. Misale salat aku salat nang kene dadak imam iku nang masjid kono. Ya. Oh, aja masjid kono masjide nang ngene pulone berarti iso nang kene, iso. Dadak masjide kono ngene kenapa rekasan kono ya? Aku sholat sampean sholat imam menok kono, makmum menok kene, gak oleh. Lapa kok gak oleh?
Ya iku mau teni rono mau leren mumet dhisik. Nah, ini ora mumet tapi jarak tempuhe mau iku mau apa rane kaya nang masjid mau tak contoh ngene Gusin Komsin itu masih bisa, masih dapat. Soalnya aku mau masjid. Ingat nggak itu ya? Tapi mana tak tarik itu di sana, Pak? Nggih, kowe becik ge elingno. Paringi tulisan salat Jumatan di sini tidak sah, ngono ae langsung. Sale iku gak mesti iku lagi ge pahami iku masjid. Gak apa-apa becik kandhane, Cung, ya. Aja acik aja lek ngono. Sing kandhane. Piye nak? Piye terus? Piye salate? Ya tetep rasa. Wong wae nalikane kaya kene iki wis roh toh ya. Meneh aja dibaleni neh. Kaya padha karo wong wedok rukuan. Wong wedok rukuan iku rukuh iku kan kudu nutupi iki toh rukuh iki. Anggota wajah wanita itu ketika wudu, ketika perane ketika sholat yang boleh diperlihatkan kan wajah karo telapak tangan. Nah, sakliyane wajah telapak tangan itu termasuk aurat, termasuk misal dagu iki ya ora wajah to iki. Iki jenenge aurat. Nah, nek misale oleh gawe rukuh mau padha karo dhek kudungan minangan ge pacekino kene. Kene ketok, iki berarti ya tetep buka aurat. Mulane oleh minangan, oleh rukuan kudu nutupi sedikit dari anggota wajah. Rodok maju titik jok ini. Iki kan wajah. Ini ditutupi. Lah pokok ditutupi. Kanggo nyempurnakno. Oporane anggota sing ra wajah iki. Nek mau pres kene, iki kuwatirno kesendat titik wis ketok aurate. Supaya iki engko iso sempurna nutupi anggota aurat iki iso sempurna nutupine harus memakan sedikit dari anggota wajah. Mulane rodok maju titik. Oleh rukuan lho rodok maju titik. Nah, piye wis sak menuh suwene aku rukuanku kaya ngene, wis baleni. Nggih, mboten usah baleni. Wis lanjut terus ae. Nah, saiki rukuke ge perba apa lagi perbaiki. Kae kain sing rodok ana majure ne siti. Monggo. Angkel, Pak. Nggih. Salat Jumat ketinggalan satu rakaat. Kita itu ngilenine iku sak rakaat napa nambahi tiga rakaat, Pak? Pun matur nuwun. Salat Jumat ketinggalan satu rakaat. Rakaat kedua dia masih mengikuti, berarti engko yo karek nambahi satu rakaat. Soale apa dhe'e isek menangi sak rakaat karo imam. Kejaba nek apan sampeyan iku engko wis ra menangi. Mlayu dadak imam wis sami Allahu liman hamidah dari rakaat kedua. Lho itungan menangi mboten iku teko ndi? Teko nalikane rukuk. Sampeyan teko dek langsung Allahu akbar. Mandek tumak ninah, terus Allahu Akbar rukuk, terus iso tumak ninah. Rukuk sampeyan mau tumak ninah karo rukuk imam di rokaat kedua dari imam. Imam rokaat kedua toh, terus maca ayat Quran, apa ini surat Al-Ghosyah ku rampung, terus Allahu Akbar, sampeyan terus Allahu Akbar, terus sampeyan, iki kudu apa ini, mandek sih. Lagi terus Allahu Akbar rukuk, iki iso tumak ninah. Meskipun sebentar, subhanallah, saat zaman subhanallah,
Berarti wis tumakninah karo imam, terus imam sami Allahu liman hamidah sampean sudah dianggap dapat satu rakaat. Fatihah sampean ge tanggung imam. Nah nek oleh napa rane teko mau sampean Allahu akbar dadi imam wis sami Allahu liman hamidah iki sampean aja terus waduh leren-leren. Ojo lanjut nawae sampean melok sami Allahu liman hamidah langsung tangane posisi koyok sami Allahu liman hamidah terus ade sedek kepno maca rabbana lakal hamdu langsung mendarat sujud berarti sampean kondisine kari dua rakaat. Mau sampean salate niat salat Jumat niate Jumat tapi zahire dadi salat patang rakaat. Zahire zuhur tapi niate mau niate Jumat. Mulane ana guyonan apa niate kok ora padha karo lakone. Niate ngene kok dadak lakonane kok ora padha karo niate tapi iku sah yaiku wong kari salat Jumat kari rong rakaat. Niate mau ya niat Jumat tapi niate Jumat ya mau rong rakaat tok. Tapi berhubung kari rong rakaat karo imam kok dhek nambahi dadi patang rakaat. Paham ya? Nek kari sisi ngilani siji, nek kari loro ngilani papat. Lah termasuk mana iki fadilah sing agung tak kandhani sampean. Nalikane wis mari salam, iku posisi sikile sampean aja dirubah dhisik. Aja dirubah dhisik, posisi tahiyat akhir, wis tahiyat akhir wae. Sampean langsung nderek maca Fatihah ping 7, Qul hu ping 7, Falaq ping 7, Anas ping 7, terus Allahumma ya ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id sing biasane iku ping 5, terus sampean pungkasi Ilahi lasturul firdaus 2 bait iku maca ping 5. Ping 5 yo, iki kan guru kelaku. Nek kene kan biasane terus Ilahi las mau bareng toh nggih. Nah, iku yo apik Ilahi bareng tapi sing aturan sing nok kitab iku mau posisi maca Ilahi las iku kode keadaan posisi lungguhe sampean gurung berubah. Maca Ilahi las ping 5 nok kitab buya diterangno sapa wonge kok mari salat iku maca ngono sampean jogon Ilahi las ping 5 iki nok kono keterangane iku mau insyaallah meniku matine husnul khotimah. Kada dijamin nok kono iku insyaallah akeh husnul khotimah. Mulane posisi lungguh sampean aja berubah dhisik. Biyen tak eling-eling, biyen Gusti niku tau khotbah isine ngono. Khotbah Gusti ya ngono isine. Ya ana Ilahi-lah sing ngono. Tapi nek kene cara nerapno durung saged. Nah, iki aku sampean nglakoni dhewe kan ora angel toh? Ora angel maca Qul Fatihah banterno ping 7, Qul Hune ping 7, Falak 7, Nas 7 terus Allahumma ya ghani ya hamid iku kanggo rezekine cek lancar iku ping 5 terus Ilahi las turun sampe 2 bait mau ping 5. Nah, iku sampean pengin merubah posisi monggo kersa nek wis mari rampung Ilahi, Ilahi mau rubah ngene ora apa-apa. Nek sampe anas tok berarti kono-kono mau ora kelbu dawuh sing insyaallah mati husnul khotimah mboten soal iku mau hubungane sing mati husnul khotimah mau pokasan Ilahi las. Iku asline komentar khusus Ilahi las tok. Karena Ilahi las mau ping 5. Nah nek sampai anas to insyaallah Jumat iki sampai Jumat ke depan iku mau apa rane ge sepuro dosane niku. Ampun to dere. Nggih, sampun menawi wonten kirang langkung kula matur nggih. Kula nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami hormati, demikianlah acara bicara telah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Besok bapak-bapak. Bab nopo? Sunatnya membaca ayat kursi, ayat muawwidzatain. Maca kul hu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas, kul hu termasuk ba'dal maktubah. Setiap setelah sholat, maktubah itu kita disunatkan baca ayat kursi, kul hu falaq nas. Itu nanti akan dijelaskan pada minggu depan. Demikian acara demi acara telah dilaksanakan bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ngaji kita dan apa yang telah kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sebelum saya akhiri, saya ada dari himbauan supaya kita semua hadir kalau bisa sebelum jam 8. Sehingga jam 8 itu sudah, kalau bisa sudah ngaji. Dan semuanya apa ya? Dan ini pun jika ada waktunya. Iya. Maksudnya begini, dari awal itu kita sudah apa, kalau ada waktu kita dari awal datang sehingga kita bisa mengikuti proses dari awal supaya lagu-lagu ini semuanya bisa akan lagu ansor, lagu pantesan dan sebagainya. Tribun sakit gih? Ini permintaan saya, jadi dimohon semuanya sahabat-sahabatku yang kebetulan longgar waktunya mohon hadir sebelum jam 8. Kalau bisa jam 8 sudah mulai ngaji, ngoten maksudnya. Jika ada halangan atau belum ada kelonggaran waktu ya mohon maaf, pokoknya sakit hadir. Ngoten nggih. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, Pak Hafid, saya mohon ijazahnya disosialisasikan oleh-oleh Hema Bengi atau Padat. Termasuk untuk kelancaran ekonomi dan sebagainya. Sahabat-sahabat ini di KI bocoran ijazahnya saking Mbah Husein Ilyas. Oke, monggo. Purun toh, oke. Lah nggih asal to mboten purun. Alhamdulillah kanca-kanca kesan kemarin itu ziarah atau sowan ten Yai Husain. Dulu pernah sowan, tapi waktu itu kula mboten nderek. Kak Mat niku sing nderek karo kanca-kanca kesan termasuk Pak Mahrus sing juga niki, tapi mboten panggih. Termasuk Kak Nur Hamim niku wingking rayatan ibadah iku sing kala wingi nderek. Niku alhamdulillah wekdal Kak Nurham niku salaman dadak Mbah Husain niku piye foto akhirnya terus foto. Awal mula gak ada rencana foto, terus beliau mengendikan foto toh akhirnya bisa foto kabeh. Nah, pada waktu sowan niku wonten ijazah kalih diatur karo si jenenge kanca iku nggih kanggo menunjang ekonomi. Dawuh Mbah Husain ya kon maca alam nasroh ing songo tiap mari sholat. Iku Mbah Husain ki pesen pengene pondok Drosomo alibian oleh kokono wis toh aku apa openi agama kok wis iku lakon rasa nyambut gawe lah kaya aku rasa nyambut gawe lah kaya aku tapi yo aja ninggal wirid alam nasroh mau diwaca ping songo dari Mbah Husain guyonane. Wah, duwe pesugihan iki tapi ora tuyul. Akhirnya kanca-kanca guyu kabeh. Intine napa? Nggih.
niku ge istiqomah maca alamrah saking songo ya tetep kerja waya kerja ya kerja ibadah-ibadah boten ditinggal wirid alam nasroh ping songo iku sing saking Mbah Husain kala wingi. Nah, kula izin yai pripun menawi kok semerap ngaji jenengan ijazah jenengan ten YouTube angsal dipun lampahi to. Oleh lakonan oleh. Isih ana sing remuk buka iku, yaiku dongane Wahyo. Adal kanca-kanca iku ra njaluk dikai dhewe lakonan. Zaman pengen semerap sampean buka dhewe ten YouTube. Dadi nek kala wingi kula matur misale ten YouTube niku angsal boten dilampahi. Jawi belau angsa. Nyambung nggih. Dadi sanate wong nyambung. Nggih, sanate angsa. Duka angsal niku angsal umum napa angsal kangge kula sak kanca sing sewan niku wala alam. Tapi kula cerita wekdal niku kula sanjang kula izin terus pundi menawi semerap ijazah jenengan ten YouTube niku angsal nglampahi to. Oleh-oleh. Sampai diceritakno karo Mbah Husain Ilyas niku wau tanah nok kono iku. Ana sak hektar tak ya. Iku wis ketumbas Mbah Husain kabeh ya gegawe putra-putrane omah. Udah gadah putra 13 iku nggar mari kawin gek omah kei mobil. Hari kawan gek ana mobil sampai guyonane nek apan rene kabeh jeke terminal. Saking akeh putra-putrane iku. Lah iku mau dek beliaune ngesti ka mana maca alam nasroping songo. Sampun, ikut ah ijazah. Kita donga sar-sar nggih. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi sesarengan menika asal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma barik lana fi auladina dzurriyyatina dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fikum bi ta'atika wa rizqina birhum. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina taramidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziyan fi 'uyunihim waj'alni wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarf 'ala kulli hal. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Untuk rencana minggu depan kita ngaji itu enggak bisa sebab ada acara IPNU pelantikan. Kemudian minggu depannya IPNU wayahe ngaji.